Tahu nggak kalian, bulan Juni ini disebut sebagai bulannya Soekarno loh. Senggangannya ada 3 Soekarno momen yang terjadi di bulan ini. Hari lahirnya, hari seakannya Pancasila, dan beliau pun meninggal di bulan Juni. Hari ini, Pikiran Rakyat bareng sama Komandir Salit bakal ngajak kalian untuk masuk ke lorong waktu. Kita akan ke tahun 1921 sampai tahun 34. Tahun di mana Soekarno memulai pencapaian monumentalnya di sini, di Bandung. Yuk, kita jalan-jalan. Tanha na huni, tanha na mangke. Nggak ada hari ini kalau nggak ada hari kemarin. Yuk! Oke, nah kita sekarang sudah ada di Jalan Ganesha. Sudah depan sebuah kampus, tahu lah ya kampusnya pasti, ITB, ya apalagi kampus di sini. Kita ada depan ITB, seperti kita tahu Soekarno menghabiskan masa kuliahnya itu di sini, di kampus ini, di ITB. Tapi sebenarnya gimana sih arti pentingnya kampus ini buat seorang Soekarno? Saya nggak sendirian, ada Kang Alek. Kang Alek, kita ngobrol. Ya, Dok. Kan seperti kita tahu mungkin bagi beberapa orang kampus ini atau ITB ini adalah perkenalan pertama seorang sama Bandung biasanya. Tapi apakah itu juga terjadi kepada seorang Soekarno? Ya, secara kebetulan ya hampir sama dengan mungkin kawan-kawan yang berasal dari luar daerah datang ke Bandung tuh untuk menuntut ilmu. Salah satu kampus tujuannya kan Institut Teknologi Bandung ya. Atau dulunya dikenal sebagai Teknik Hog School, TH ya? Iya, TH. TH atau disingkat juga THS gitu. Nah ini pun hal yang sama yang terjadi dengan Soekarno. Soekarno tuh menyelesaikan Hogere Burger School-nya atau SMA-nya tuh sekolah lanjutan tingkat atasnya tuh di Surabaya. Oke. Setelah lulus dari HBS Surabaya. Dia sempat minta izin ke ibunya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, tapi ternyata ibunya tidak mengizinkan karena beberapa faktor ada di dalamnya tuh ada faktor ekonomi juga. Akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tingginya tuh ya, di Bandung dengan memilih untuk masuk ke Teknik Hog School. Ini belakang kita ini ya. Ya. Sebagai seorang arsitek ya. Ya, Soekarno tuh datang ke Bandung di akhir bulan Juni tahun 1921 bersama dengan istrinya saat itu. Jadi waktu itu kondisinya beliau sudah menikah. Sudah menikah yaitu dengan anak dari Hosokro Aminoto atau yang lebih dikenal sebagai pemimpin Partai Masyarakat Islam ya. Jadi ke Bandung sama istrinya Utari ya. Iya. Dan mereka tuh tinggal di mana tuh? Nah, mereka seperti layaknya mahasiswa gitu yang terjadi kini juga ngekos yang, ya. Ya, mahasiswa sekarang mah. Ya itu mereka istilahnya ngekos juga. Ah, oke. Okay. Tapi sebenarnya mereka tuh dititipkan oleh Pak Cokro di rumah seorang kenalan dan aktivis Syarikat Islam juga di Bandung gitu namanya. Pasangan suami istri Haji Sanusi dengan Inggit Garnasi. Yaitu rumahnya kurang lebih terletak di Jalan Kebon Jati lah, di daerah Kebon Jati. Jadi situ. Karena memang kenalan separtai gitu ya sama Pak Cokro, jadi kemudian pas ke Bandung dititipkan ke keluarga. Iya. Pada saat kuliah tuh Soekarno di Teknik Hog School tuh mahasiswa pribumi itu menurut Soekarno tuh hanya ada 11 orang termasuk juga dirinya gitu. Oke. Dan itu langsung jurusan arsitek ya gitu ya. Jurusannya tuh sebenarnya ini nanti berkaitan dengan diploma engineer yang didapatnya setelah lulus dari THS gitu ya, TH. Yaitu di bidang atau sarjana atau insinyur teknik sipil sebenarnya gitu sipil, tapi ya, ya sebenarnya lebih menitik beratkan ke arsitek gitu.
Oke, Pak. Kira dia sekolah di sini, kemudian tinggal di rumah keluarga Bu Inggit Ganarsi. Yeah. Nama yang kemudian kita kenal betul, lekat dengan seorang Soekarno. Yeah. Siapa Bu Inggit? Nanti kita akan bahas di tempat kita berikutnya. Mau kemana lagi kita? Yuk, jalan-jalan lagi. Yuk. Nah, kita sekarang udah ada di pinggir rel yang akhirnya menuju ke tempat yang kita kenal, Viaduct. Ini tuh Braga, ini tuh Jalan Viaduct. Ini tuh tempatnya sekarang jadi Bank Mandiri ya, ke belakang sini. Tadi beberapa kali kita sempat mention tentang Ibu Inggit Ganarsi. Sebenarnya siapa sih Kang Alek Bu Inggit Ganarsi teh, dan apa hubungannya sama tempat yang sekarang jadi Bank Mandiri dan seterusnya? Oh ya, kan Soekarno tuh pernah cuti selama 1 tahun dari Teknik High School Bandung, ITB ya? ITB, karena ya tadi itu mertuanya Hosokro Aminoto, ayahnya Utari, ditangkap di Surabaya karena diduga tadi. Saat itu dia sudah menikah dengan anaknya Cokro Aminoto ya, namanya Utari. Ya. Dia tuh ke Bandung dengan Utari. Dia karena rasa tanggung jawabnya sebagai menantu gitu, dan juga dia merasa bahwa Cokro Aminoto tuh sebagai gurunya dalam tanda petik gitu, dalam berbagai hal. Yeah. Dia kemudian ya akhirnya jadi orang yang bertanggung jawab atas keluarga Cokro Aminoto. Yang waktu itu Cokro Aminotonya lagi di penjara ya, di Surabaya. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Surabaya, walaupun harus meninggalkan perkuliahannya yang hanya baru 2 bulan gitu. Oke. Okay. Kemudian baru kembali lagi ke, seperti tadi diceritakan juga, kembali lagi ke bangku kuliah tuh setelah Cokro Aminoto dibebaskan kurang lebih pada April 1921. Jadi Cokro Aminoto udah bebas? Ya, 1922. Dia akhirnya kembali dari Surabaya? Ya, ke Bandung. Dan ada kata-kata yang dikutip sama Cindy Adams di buku yang ditulisnya tuh Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia gitu ya. Dan aku akan kembali ke cintaku yang sejati, ke Bandung cintaku yang sejati. Nah, ini tuh bisa siapa cinta sejati yang dia maksud? Nah, siapa gitu ya. Dalam berbagai hal bisa jadi multi tafsir gitu ya. Bisa Bandung, bisa hal lain gitu, tapi ya bisa diduga itu ke seorang perempuan yang bernama ya, Inggit Ganarsi ya. Cinta ke lawan jenis tentu saja. Iya dong. Ya ke Inggit Ganarsi. Siapakah yang Inggit dikenalnya? Ketika dia tadi itu ngekos di rumahnya pasangan Haji Sanusi dengan Inggit Ganarsi. Jadi ibu kosnya ya? Ya, ibu kosnya dan istri, ketika itu tuh istri dari Haji Sanusi. Nah, itu tuh mereka tuh kemudian jadi dekat gitu ya. Dan akhirnya jatuh cinta keduanya gitu, bukan cuma Soekarno aja, tapi kedua-duanya. Dan akhirnya ketika Hosokro Aminoto bebas, Soekarno tuh menyerahkan juga yang satu istrinya, memulangkan ya, gitu ya, memulangkan Utari istrinya saat itu gitu. Dan dia berterus terang bahwa dia sudah tidak bisa lagi bersama dengan Utari. Hosokro Aminoto di bukunya Cindy Adams itu menerima gitu kejujuran Soekarno, ya udah tidak apa gitu. Dan akhirnya dia kembali ke Bandung ya, meneruskan perkuliahannya. Tadi juga sempat diceritakan juga dia Soekarno masuk lagi kuliah di sekitar bulan Juli 1922 gitu. Oke. Okay. Itu tuh tahun ajaran 1923, sebenarnya masuk ke permulaan tahun ajaran 1923. Dan disitulah kisah dia bersama Bu Inggit. Ya. Akhirnya teruskan. Akhirnya kemudian hubungan keduanya tuh diketahui juga. Sebenarnya di Cindy Adams juga dijelaskan bahwa Utari juga sepertinya merasakan ada hubungan antara Soekarno dengan Inggit Ganarsi. Begitupun suaminya
Inggit Garnasi, yaitu Haji Sanusi. Dia juga sepertinya mengetahui ada sesuatu antara Soekarno dengan Inggit Garnasi. Akhirnya kemudian ada keributan apa-apa dijelaskan juga di berbagai buku gitu ya, di kuantar ke gerbang, di bukunya Cindy Adams, bahwa akhirnya ya Haji Sanusi kemudian menceraikan Inggit Garnasi secara baik-baik, tidak ada keributan. Dan akhirnya kemudian ya pasangan Inggit Garnasi sama Soekarno itu akhirnya menikahnya di mana? Di kampung Javafim. Kampung Javafim itu di mana sebenarnya lokasinya gitu ya? Ya lokasinya udah nggak ada lagi kampung. Kampungnya Javafim. Udah nggak ada lagi, si perkampungannya udah nggak ada ya? Udah nggak ada lagi, tapi lokasinya ya tepat berada di belakang kita ini, di pinggiran rel, nggak jauh dari Viaduk. Oke, jadi si belakang ini, disinilah kampung dari orang tuanya Bu Inggit ya? Ya. Dan ya, tempat Soekarno menikah juga ya, di sini, sekitaran sini. Iya. Peran Inggit Garnasi itu seperti dikutip di buku Cindy Adams juga. Itu tuh bagi Soekarno yang memang diakui ibarat pengganti kasih sayang yang diberikan oleh ibundanya Soekarno gitu. Emang setelah keluar dari rumah keluarga Soekarno di Blitar dan mulai tinggal ngekos di Surabaya gitu, dia tuh udah, Soekarno tuh otomatis mandiri. hidup sendiri, hidup mandiri, dan ya memang diakui ibarat ibu, kasih sayang ibu ya, menggantikan kasih sayang ibunya Soekarno gitu. Yang emang dia udah pisah lama gitu dengan ibunya. Oke, kita ke tempat berikutnya. Yuk, jalan lagi. Bang Alek, ini kan sebelah timur ya? Iya. Timur Alun-Alun. Iya. Kita ngeliat nih bangunan di bedeng panjang sampai sana, ya, tapi di baliknya kan tanah kosong ya? Ya. Nah sebenarnya apa arti tanah kosong ini buat seorang Soekarno muda waktu itu? Oh jadi ini tuh dulu sebelum jadi tanah kosong tanpa bangunan, ini sebenarnya ada bangunan ya, paling terakhir tuh orang Bandung tuh pasti mengenal Palaguna lah, Nusantara Palaguna. Nah sebelumnya lagi di era kolonial terutama ini tuh deretan tempat hiburan, khususnya bioskop. Ada skala teater yang terdiri dari 3 bioskop. Ada Elita, Paria, sama Oriental. Tiga-tiganya bioskop ya? Iya. Nah ini tuh punya kenangan mungkin ya bagi seorang sosok Soekarno. Terutama ketika dia mendirikan Partai Nasional Indonesia. Oke. Partai Nasional Indonesia sendiri tuh wujud dari obsesi Soekarno untuk terlibat dalam pergerakan nasional. Gitu. Oke. Ketertarikan Soekarno tuh dimulai sejak dari dia ngekos di Cokro Aminoto, pemimpin Syarikat Islam di Surabaya. Di Surabaya. Ya. Nah, keterlibatan dia dari hari ke hari di tempat kosnya itu, di rumahnya Cokro Aminoto, itu membuat dia memiliki keinginan untuk terjun dalam kancah politik. Jadi sebenarnya ketertarikannya sama politik udah sejak di Surabaya. Udah sejak dari Surabaya tuh rasanya itu udah tertanam gitu. Nah, itu tuh berusaha diwujudkan di Bandung di mana dia melanjutkan pendidikan tingginya gitu. Oke. Mulanya dia sekitar tahun 1926 tuh udah bergabung dalam studi klub Bandung gitu. Kemudian dia mendirikan Alhamana Studi Club. Nah, dari Alkemen Studi Club ini tuh bersama, didukung sama 6 orang temannya, dia kemudian mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia tadinya tahun 19... Sebelum namanya jadi 27. PNI ya? Kemudian, kalau diubah jadi PNI itu di tanggal 27 sampai 30 Mei 1928. Oke. Okay. Itu tuh di kongresnya di Surabaya. Nah, sedangkan
Elita sendiri, khususnya bioskop Elita sendiri. Tempat yang kita lihat sini, yang kita lihat sini. Ya, di jajaran ini kalau dibayangkan. Itu tuh diresmikannya PNI Cabang Bandung. Oh, oke. Okay. Jadi PNI Cabang Bandung itu diresmikannya di balik ya. Di balik bedeng ini ya. Iya, di salah satu bangunan bioskop yang dulunya berdiri di tanah ini gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, bioskop sendiri gitu ya dalam masa Soekarno aktif sebagai tokoh pergerakan ya. Itu jadi bangunan yang cukup penting gitu karena beberapa rapat partai itu rapat-rapat umum itu diselenggarakan di bioskop. Bioskop kenapa? Karena bioskop itu baru mulai pertunjukannya kalau dulu ya di zaman kolonial tuh malam hari. Oke. Okay. Jadi di siang hari itu kosong, tidak ada okay. aktivitas dan tidak dipergunakan. Daripada kosong ya siang-siangnya, pagi-paginya. Ya, itu disewa sama ya bisa disewa sama umum gitu. Nah, itu tuh harga sewanya juga cukup murah. Oh, nah, okay. karena itulah kemudian berbagai kegiatan partai itu seperti rapat ya dilakukan di Jadi bioskop. Gedung bioskop itu bisa dibilang pagi-pagi atau siangnya jadi untuk rapat-rapat politik, sorenya dan sampai ke malam untuk pertunjukan film gitu ya. Iya. Bukan hanya di bioskop Elita ini, tapi ada beberapa bioskop juga di seputaran Bandung. Salah satunya contohnya ambil aja bioskop Empress atau Apollo di Jalan Sunia Raja gitu. Itu juga dari beberapa kenangan atau tulisan memoir tentang Bandung itu tuh digunakan sebagai rapat, khususnya rapat politik Partai Nasional Indonesia. Okay. Jadi gitu teman-teman, jadi walaupun ini sekarang bangunannya kosong, nggak ada apa-apa, cuman bedeng di belakang tanah kosong, tapi disinilah monumen penting seorang Soekarno di karir politiknya, rapat-rapat politiknya, bahkan PNI Cabang Bandung didirikan di sini. Oke, kita jalan-jalan lagi Mang Alek, kita lihat lagi monumen-monumen atau tempat-tempat yang peninggalan Soekarno yang ada di Bandung. Yuk, jalan lagi. Kang Alek, kita kan sekarang ini udah ada di pusatnya Kota Bandung ya. Ini kalau orang Bandung nggak tahu ini di mana, keterlaluan sih. Ini tadi alun-alun Bandung ya. Ini kan kita lihat ini tanahnya kosong, tanah lapang gitu. Sampai saat ini ditanami rumput sintetis. Tapi saat Soekarno ada di sini, itu kondisinya gimana Kang Alek? Seberapa penting sih alun-alun ini untuk Soekarno waktu itu? Ya, memang secara umum alun-alun itu ya berupa lapangan kosong seperti kurang lebih ya seperti ini gitu. Tapi kalau dulu lapangan tanpa pembatas, tanpa pagar juga, dan ada beberapa biasanya di sisi-sisinya tuh ada tumbuh ditanam pohon beringin gitu. Okay. Nah ini tuh memang kawasan terbuka untuk publik gitu, untuk umum gitu. Biasanya letaknya di depan rumah penguasa. Okay. Kalau ini kan pendopo di sana. Ya, dalam artian ini rumah penguasanya pendopo atau tempat tinggal bupati gitu. Nah pada umumnya ruang terbuka gitu ya, itu kan bisa difungsikan untuk berbagai kegiatan sebenarnya. Secara tradisional kan dahulu gitu, letaknya tuh di depan istana raja lah. Itu tuh untuk gelar pasukan diantaranya, tapi kemudian digunakan juga untuk berbagai hiburan, bahkan olahraga gitu, bola, termasuk ya. Di alun-alun Bandung ini gitu, juga digunakan sebagai tempat olahraga, diantaranya ada sepak bola lah. Dulu tuh ketika Bandung belum punya stadion, apalagi kemudian punya GBLA gitu. Wah, tahu dong. Nah, ini tuh lapang sepak bolanya yang mempergunakan lahan tanah kosong ini alun-alun, ya. Alun-alun, ya. Okay. Nah, nggak cuma olahraga, kemudian digunakan sebagai rapat-rapat terbuka gitu. Okay. Contohnya yang masih terkait sama Bung Karno itu tuh. Walaupun tidak secara langsung ya, sempat dipergunakan sebagai tempat Kongres Nasional Syarikat Islam. Nasional? Ya, secara nasional, skala nasional. Wow. Nah, termasuk diantaranya ya tentu aja pimpinannya tadi, Hos Cokro Aminoto juga sempat ya tentu saja hadir di dalam Kongres Nasional
masyarakat Islam di Bandung gitu. Jadi di kesempatan-kesempatan kongres besar itulah Soekarno memulai sebagai orator gitu. Iya, betul. Kemampuan orator ini tuh, kemampuan berpidato ini tuh sudah diasah sejak tadi, balik lagi di ketika dia ngekos di rumah kos Sepora Aminoto di Surabaya. Surabaya. Nah, itu ini tuh semakin terasa ketika dia kemudian pindah dan tinggal sendiri gitu ya. Di Bandung. Nah, ketika dia menjadi pimpinan Partai Nasional Indonesia, nah itu kemampuan ini tuh semakin tergali gitu. Nah, karena dia Soekarno tuh pergi ke berbagai daerah di seputar Bandung untuk memberikan pidato-pidato politik gitu. Di antaranya tuh dia membagi kawasan Bandung tuh menjadi beberapa lahan gitu. Ada Bandung Utara, Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Selatan. Nah, dia pergi ke manapun dia memberikan pidato dan kelas-kelas politik lah. Contohnya ke Pangalengan, ke Banjaran, ke Lembang, ke Cimahi gitu. Jadi keliling untuk ngasih kelas politik. Iya, betul. Nah, berkaitan sama alun-alun sendiri, ini tuh berkaitan juga dengan tidak cuma karir politik Soekarno, tapi juga karir Soekarno sebagai seorang arsitek. Arsitek. Gitu. Karena masih di lingkungan alun-alun, dia mendirikan Biro Arsitek bersama teman sekelasnya waktu kuliah di Teknik Old School di ITB, Bandung ya? Gitu ya, betul, yang kemudian jadi ITB bersama dengan Insinyur Anwari. Kantornya tuh berada di lingkungan alun-alun. Jadi zaman itu Soekarno bikin startup lah ya, kalau sekarang ya. Iya. Untuk arsitek. Iya, Biro Arsitek lah. Dia kemudian merancang berbagai bangunan, khususnya rumah tinggal di Bandung yang beberapa bangunannya masih ada. Jadi area alun-alun ini selain tadi untuk dia memulai karir politiknya, untuk bikin rapat-rapat yang tertutup, juga buat dia mulai karirnya ya sebagai seorang arsitek ya. Jadi Tanah Kosong ini teman-teman bisa dibayangkan seorang Soekarno yang dikenal sebagai macan panggung gitu ya, sebagai orator yang menggebu-gebu. Di sinilah dia ditempa. Di sinilah panggung-panggung kecil yang dia datangi untuk dia latihan dan praktek sekaligus jadi singa podium. Jadi singa podium pada akhirnya di sini Tanah Kosong ini. Yang saat ini rumput sintetis segala macam, tapi dulunya bayangin ini rame sekali. Ketika beliau naik di podium, kemudian pidato, semua orang semarak sekali di sini. Yuk, kita ke tempat berikutnya, Kang Lek. Yuk, kita jalan lagi. Udah sampai di penjara Bancai ya, jadi agak sedikit ke utara dari alun-alun. Tapi sayang banget kita nggak bisa masuk ya, karena lagi pandemi, lagi gawat-gawatnya, jadi kita nggak boleh masuk ya, situasi memang lagi gini. Tapi Kang Alek, tadi kita udah cerita bahwa Soekarno itu sangat vokal sekali dalam bidang politik. Di sebuah negara yang ya belum jadi negara ya, masih kolonial, masih diduduki Belanda. Pasti kan ada konsekuensinya ya. Terus gimana akhirnya Soekarno bisa berhubungan dengan tempat ini? Ya, benar ya, tadi ya yang sempat dimention sama Dari bahwa akibat dari aktivitas politik Soekarno gitu ya, sebagai aktivis ya, pasti kan salah satunya memang paling dekat tuh dengan penjara, dihukum buang gitu ketika era kolonial khususnya gitu. Nah, ini juga kemudian ya terjadi pada Soekarno gitu. Apalagi setelah pemberontakan Partai Komunis tahun 1926. Itu tuh semua aktivitas pergerakan nasional tuh sangat disorot gitu. Dan termasuk di dalamnya ya tentu saja sepak terjang Soekarno yang di Madiun ya, dengan Partai Nasional Indonesianya gitu. Nah, Soekarno sendiri kemudian bikin beberapa, memang gayanya sudah gaya agitasi gitu ya. Bikin salah satunya dia bikin beberapa tulisan, diantaranya yang jadi sorotan tuh tulisan tentang saat itu tuh baru berupa ramalan bakal terjadinya Perang Pasifik. Nah, itu bikin heboh gitu, khususnya tentang keamanan
di koloni gitu. Iya, nah itu iya. Dengan alasan itulah kemudian Soekarno ditangkap. Dianggap tulisannya dianggap mengancam gitu, iya, ya, nakut-nakutin orang. Iya, karena ya Soekarno sendiri itu ditangkap ketika dia berada di Jogja. Dia sedang mungkin kalau sekarang istilahnya safari politik lah. Oke. Konsolidasi ke cabang-cabang Partai Nasional Indonesia, sama kayak tadi sempat diceritakan di alun-alun gitu, dia kan memberikan kuliah politik dan pidato politik di berbagai daerah di Bandung. Nah ini juga kemudian lagi dari Jogja kebetulan. Kemudian dia melakukannya ke luar kota. Saat itu tuh lagi di Solo dan Jogja. Kebetulan dia ditangkap tanggal 29 Desember 1929 di Jogja tengah malam gitu. Dia ditangkap. Nah pasal yang dituduhkannya tuh pasal kalau sekarang pasal ujaran kebencian. Ujaran gitu, kebencian ya, terhadap penguasa saat itu ya. Iya. Ya, nah kemudian dia dibawa dari Jogja, dia dibawa ke Bandung, tapi dengan kereta api sampai ke Cicalengka. Dari Cicalengka untuk tidak mengundang massa gitu ya, dia diselundupkan menggunakan mobil ke langsung ditahan di penjara Banceuy. Oh, karena saat itu emang beliau udah populer ya? Iya, udah tokoh yang memiliki pendukung cukup banyak. Partai Nasional Indonesia tuh saat itu tuh gitu. Jadi salah satu partai organisasi massa yang punya massa pendukung besar lah ya. Yang besar ya. Oke. Tapi pas beliau dibawa ke sini, ini kurang lebih gini, ini yang bangunan putih ini teman-temannya. Kurang lebih sebesar inilah penjara yang tempat menahan Soekarno ya, kurang lebih segede gini. Tapi kondisinya waktu itu dia boleh dikunjungi nggak sih, Kang Alek? Nah, Soekarno tuh dia langsung dibawa dan ditahan di sini kurang lebih akhir tahun 1929. Dia boleh dikunjungi setelah 40 hari. Oke, jadi setelah 40 hari selama 40 hari dia nggak boleh dikunjungi sama siapapun? Kan diisolasi terlebih dahulu, isolasi nah dulu. Baru setelah 40 hari dia boleh dikunjungi. Dan yang berkunjung pertama kali itu Inggit Garnasi, istrinya, gitu. Setelah itu ya Inggit kerap datang ke penjara Banceuy, ke Soekarno, gitu. Okay. Nah, kunjungannya ini tuh bermaksud ganda juga. Jadi selain berkunjung, dia juga kemudian ada permintaan dari Soekarno untuk menyelundupkan bahan-bahan bacaan bagi Soekarno menyusun nota atau pidato pembelaannya. Gitu. Oke, jadi walaupun dia di penjara, aktivitas politiknya nggak selesai ya? Nggak berhenti di situ saja ya? Dalam pengertian dia kan harus memberikan pembelaan. Pledoi ya? Pledoi, pembelaan diri di muka pengadilan. Oke, gitu. Dan bahannya dia dapat dari koran yang diselundupkan sama Bu Inggit ya? Iya, yang diselundupkan diantaranya buku-buku, majalah, koran gitu. Nah, itu tuh selalu diselundupkan oleh Inggit Garnasi. Karena waktu itu benda yang terlarang, nggak boleh masuk ya? Iya, itu terlarang. Soekarno waktu dibawa ke sini, itu kondisi penjara Banceuy kan sekarang? Ya. Saya dilihat, penjara nggak segini ya, ini kanan-kiri semua ruko semua. Tapi waktu dia dibawa ke sini, kondisi penjara ini kayak gimana sih, Kang Alek? Ya penjara ini tuh penjara yang ketika Soekarno ditahan tuh ya udah penjara yang tua gitu, tua. Ya, penjara yang udah bobrok gitu, sumpek, karena penjara ini tuh penjara yang dibangun di era kolonial, khususnya dibangun di abad ke 19. Abad 19. Oke. Okay. Jadi kalau teman-teman lewat daerah Banceuy, daerah sini nih, alun-alun sekitarnya, banyak ruko, banyak toko-toko, lampu dan lain-lain. Tapi dulunya di tanah ini itu isinya orang-orang yang di dalam tahanan semua. Ada penjahat klasteri, ya ada penjahat politik, tapi seluruhnya ini adalah penjara. Ya, jadi yang teman-teman mungkin lihat di jalan apa ini teh? Belok ke sini jalan Banceuy juga ya maksudnya. Iya. Ada semacam menara yang ke atas gitu, bangunan di atas itu adalah menara pengawasnya. Salah satu menara pengawas yang masih ada. Jadi sebesar itulah si penjara Banceuy saat itu, tempat Soekarno ditahan. Lanjut, kita ke tempat berikutnya. Ya. Yuk, kita jalan-jalan lagi. Nah, kita sudah ada di gedung yang hari ini namanya Gedung Indonesia Menggugat.
Jadi kalau teman-teman lewat Jalan Perintis Kemerdekaan, ini ada BNI nih, yang BNI kantor pusatnya sebelah sini. Kemudian ada gereja Bethel di sebelah sananya lagi. Nah, itu tengah-tengahnya ada bangunan yang menjorok ke dalam. Ini bisa dilihat, ini namanya Gedung Indonesia Menggugat. Tapi kenapa Mang Alek sampai akhirnya bangunan ini begitu penting buat Soekarno, sampai namanya, nama gedungnya aja hari ini ada kata Indonesianya? Ya, jadi tadi udah sempat dijelaskan sama Dari bahwa ini tuh kita berada di gedung Landrat dulu. Namanya dulu Landrat ya? Iya, Landrat itu pengadilan lah, gedung pengadilan. Jalan di depan kita ini berada ini, dinamakan juga Landrat Way gitu, atau Jalan Landrat. Sebelumnya kan kita udah berkunjung ke situs penjara Banjai. Banjai ya, di mana sel Soekarno berada gitu. Nah, pada tahun setelah 8 bulan ditahan di Banjai, Soekarno tuh kemudian diadili di gedung ini. Di gedung ini ya? Di gedung pengadilan ini, di Landrat. Tepatnya tuh tanggal 18 Agustus 1930. Kan dia ditangkap di akhir tahun 1929. Yeah. Ditahan selama 8 bulan di Banjai. Di sana dia menyusun pidato pembelaan dirinya atau pledoi, dan dibacakan di muka pengadilan pada tanggal 18 Agustus 1930 itu. Di gedung ini ya? Ya, di gedung ini. Kemudian judul pidato pembelaannya tuh kemudian dikenal sebagai Indonesia Menggugat. Di hari ini, kini si gedungnya lebih dikenal sebagai Gedung Indonesia Menggugat. Sebagai museum ya hari ini? Iya. Jadi boleh dibilang setelah Soekarno aktif banget secara politik di wilayah sekitar alun-alun, kemudian karir politiknya akhirnya menemui apa hasilnya, jadi di penjara, kemudian akhirnya dibawa ke sini, diadili konsekuensinya. Penjara, ya. Dan dari sinilah, dari pledoi tadi lah ya, dia jadi bisa makin dikenal sama orang. Ya. Pidato pembelaannya itu yang makin dikenal. Mungkin ya kita bisa ngelihat gimana sih kondisi kini gitu ya, ruangannya. Ya, kita bisa dilihat. Masuk, kita jalan-jalan ke dalam. Ya, boleh. Yuk, kita jalan-jalan. Jadi di sini tempat Soekarno disidang ya, Kang Alek ya? Iya, betul. Di sini tempat ruang sidang Soekarno dan kawan-kawan di kecil ya, disidangkan. Ya. Ini di belakang kita bisa dilihat, ini foto Soekarno, dan harusnya ada 4 orang. Kan ini Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Mas Kun, dan satu lagi Supriyadinata. Nah, ini yang lengkapnya dengan pembelaannya sebelah sini. Ini di foto di depan ya? Iya, ini tuh sebenarnya di depan kalau foto utuhnya gitu ya. Iya. Nah, ini juga beritanya pada saat vonis dijatuhkan gitu. Ini korannya segede gini ininya ya, porsi untuk Soekarno. Ini sepertinya lebih ya, tapi dalam satu halaman. Iya, artinya emang exposure media saat itu besar sekali untuk persidangan di tempat seperti ini. Tadi digambarkan di depan juga ketika pertama kali sidang ini digelar gitu ya, masyarakat ramai banget di depan ini. Di depan. Nah, ini tuh pada saat vonis dijatuhkan. Nah, dijatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Ya, betul. Soekarno sebagai pemimpin Partai Nasional Indonesia mendapatkan hukuman yang paling berat, yaitu dihukum 4 tahun penjara. Gatot Mangkoepradjanya 2 tahun, Mas Kun 1 tahun 8 bulan, Supriyadinatanya 1 tahun 3 bulan. Wow. Nah, ketika itu tuh masih dimasukkan ke penjara Banjai, tapi kemudian perkaranya diputuskan oleh pengadilan tinggi atau Radvan Justiti bahwa Soekarno dan kawan-kawan dipindahkan ke Sukamiskin. Okay. Jadi di Banjai itu sebelum dia menjalani persidangan ya, ketika dia sidang di sini, kembali ke Banjai sebentar, langsung ke Sukamiskin ya. Kemudian Soekarno menghabiskan kurang lebih 2 tahun masa hukumannya
dari vonis 4 tahun di Sukamiskin, dan dia dibebaskan sekitar bulan April gitu ya, kalau nggak salah di tahun 1932. Padahal Sukamiskin itu Soekarno ikut bantu mendesain penjara Sukamiskin. Iya, ikut dalam tim perancang bangunan penjara Sukamiskin. Yang akhirnya dia dipenjara di Sukamiskin juga. Iya, dia menuliskan selnya tuh sel nomor 233 di lantai 2, tepat setelah naik tangga dari di pojokan dari lantai 1. Oke. Okay. Gitu. Detail aja deh, kalau masih ada mungkin ya, cari mungkin aja. Bisa gitu. Nah, apakah kemudian setelah bebas Soekarno kapok dengan aktivitasnya? Tentu tidak ya. Ya, tentu aja tidak gitu. Kalau nggak akan kita kenal namanya ya, kemudian sekarang. Kemudian ini tuh jadi gerbang atau jadi awal Soekarno meninggalkan Bandung gitu setelah. Okay. Dia datang tahun 1921, ya, sekitar tahun 1934, dia akhirnya harus meninggalkan Bandung karena setelah 8 bulan, kurang lebih 8 bulan dibebaskan. Dari hukuman yang pertama gitu, dia kemudian ditangkap kembali. Oke. Okay. Ditangkapnya di Jakarta kalau kali ini gitu ya. Ke Sukamiskin lagi, ditahan di Sukamiskin, okay. Tapi bukan di sel yang sebelumnya. Sebelumnya, tapi diceritakan bahwa dia ditempatkan di sel khusus di tengah-tengah bangunan gitu, okay. Kamar tahanannya tuh. Nah, kemudian pemerintah kolonial menjatuhkan hukuman yang lebih berat, yaitu dihukum, dibuang ke ND Flores. Oh, oke. Okay. Jadi setelah dari Sukamiskin, dia baru ke dihukumnya ke ND. Ya, dan itulah yang gerbang atau pintu keluar dari Soekarno, episode Soekarno dari Bandung. Oke. Dibuang bersama keluarganya, yaitu yang ikut ke pengasingan tuh. Oh, jadi dia diasingkan nggak sendiri ya? Dia bawa keluarga. Diperbolehkan membawa keluarga. Jadi okay. Ibu Inggit Garnasi ikut sebagai istrinya. Terus Ratna Juwami, anak angkat pasangan Inggit dengan Soekarno, dengan ibu mertuanya, Ibu Amsi. Ibu Amsi, oke. Okay. Jadi dia kemudian ke ND itu nggak sendiri ya, rame-rame sama keluarganya, beda kayak di penjara ya. Jadi ini gitu. Foto ini, boleh dibilang kurang satu lagi, itu 4 orang paling berbahaya di Bandung waktu itu, secara politik. Pengertian yang baik antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dengan seluruh dunia internasional. Nah, akhirnya sampai juga kita di titik yang terakhir. Jadi tadi kita udah jalan-jalan ya, kita udah nelusurin jejak-jejaknya Soekarno. Kenapa dia pertama kali ke Bandung, karena dia sekolah di ITB, sampai akhirnya dia berkarir di politik maupun di arsiteknya, di daerah-daerah sekitar alun-alun, sampai akhirnya karir politiknya menemui hasilnya. Akhirnya dia di penjara Bancai, sampai akhirnya diadili di sini. Peristiwa di sinilah yang akhirnya jadi batu loncatannya dia, seorang Soekarno muda, untuk jadi akhirnya kita bisa kenal sebagai founding fathers kita, bangsa Indonesia. Jadi itu akhirnya kenapa Bandung jadi penting buat seorang Soekarno. 13 tahun dihabiskan di sini, di Bandung. Nah, kita akan kemana lagi? Tungguin aja video kita berikutnya. Yuk, kita jalan-jalan lagi.